Inilah alasan Natalie Holzer tak berani pulang lagi ke rumah Sule. Aksi baby asam jadi sorotan. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Perseteruan antara Putri Delina dan Natalie Holzer yang semakin memanas karena Sule malah memilih kebahagiaan anak-anaknya dibanding istrinya. Masalah rumah tangga Natalie Holzer masih menjadi perbincangan publik. Perselisihannya dengan Putri Delina diduga membuat ibu satu anak ini keluar dari rumah. Banyak yang mengira bahwa istri Sule itu minggat dari rumah karena masalah tersebut. Namun hal itu dibantah oleh ibu sambung Rizky Febian. Diakui Natalie Holzer bahwa kebahagiaannya ini bukan untuk lari dari masalah. Natalie kini ingin menyendiri dan menenangkan diri dari semua masalah. Maka itulah alasannya tak lagi satu rumah dengan Sule dan anak-anak sambungnya. Karena Natalie ingin menenangkan diri. Menurutnya, dia tak mau sampai disebut gimana kalau minggat atau kabur ya. Enggaklah, ungkap Natalie Holzer. Bahkan dipastikan bahwa Natalie saat meninggalkan rumah di kawasan Tambun Bekasi, sang suami Sule juga sudah mengetahuinya. Secara kalau aku misalnya pergi, aku minta izin juga sama Akang, lanjut Natalie Holzer. Natalie juga menceritakan tentang hubungannya dengan Sule serta anak-anak sambungnya. Namun saat ditanya sudah berapa lama meninggalkan rumah, Natalie sudah lupa. Semuanya baik-baik aja, sama anak-anak juga baik. Semuanya udah terjadi, nggak ada yang saling menyudutkan satu sama lain, sambung Natalie Holzer. Di sisi lain, terlihat dari unggahan Baby Asam, ia kembali mengunggah sebuah video. Di mana dalam video tersebut terdapat Baby Asam yang tengah berusaha memanggil Natalie dengan mama. Celotehan Baby Asam itu sangat jelas dan membuat Natalie terus mengulang kata mama untuk Baby Asam ikuti. Semakin pintar ya dan menggemaskan Baby Asam, banyak mendapat perhatian dari warganet dan unggahan tersebut juga terdapat komentar yang menyebut nama Sule. Mirip banget sama Sule versi bulenya, komentar seorang netizen. Dede Asam pintar banget ya, komentar netizen lainnya. Ah mama, masya Allah, tulis netizen yang lainnya. Lucu sekali ya Baby Asam ini, semakin pintar dan mengembaskan. Semoga keluarga Sule ini segera akur dan berkumpul kembali, amin. Gimana nih guys, menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video dari kami. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.